Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Dongki. Oke, sedulur, hari ini gua akan ngasih tahu karena kemarin ada yang tanya pada saya lewat Instagram. Dia bertanya begini, "Bang, harga gerobaknya berapa dan ukuran yang berapa dan kira-kira kalau sekarang harganya berapa?" Oke. Sedulur, di sini gua akan menjawab pertanyaan teman gua karena ini merupakan bagian penting buat orang yang benar-benar mau usaha. Oke, dan saya sarankan kalau kita mau beli gerobak, lebih baik kita beli gerobak yang etalase saja karena awet dan harganya juga lumayan. Oke, sedulur, untuk mempersingkat video, langsung saja kita saksikan videonya dan ingat jangan di skip agar tidak gagal paham. Buat yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian orang pertama yang akan mendapatkan video-video terbaru dari gua. Oke, langsung saja, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, mudah-mudahan kita semua yang sedang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa kalian subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian orang pertama yang akan mendapatkan video-video terbaru dari gua selanjutnya, karena masih banyak video yang udah kita buat mengenai usaha bubur ayam. Oke, sedulur, ini gerobak bubur ayam gua kurang lebih umurnya udah 7 tahun, dan ini dulu gua beli second, dan ini berukuran tinggi 110 cm, panjang 100 cm, lebar 50 meter, dan stang buat kita dorong dengan ukuran 20 cm. Ini dulu kita beli dengan harga 1 juta rupiah komplit dengan alat-alatnya dan perabotannya, karena yang jual juga butuh untuk pulang kampung. Kalau untuk harga gerobak yang ukuran sama di daerah tempat gua tinggal, yaitu daerah Tambun Selatan, kemarin sudah saya tanyakan dan harganya pun 3.500.000, itu belum termasuk perabotannya. Jangan lupa kalian like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari gua. Oke, sedulur, buat kalian yang benar-benar ingin usaha, untuk harga gerobak etalase itu bervariasi. Kalau di daerah Pasar Tambun tadi yang udah seperti gua bilang, dengan harga 3.500.000 itu pun belum termasuk perabotan yang lainnya. Oke, untuk info lebih lanjutnya bisa kalian chat langsung atau tanyakan langsung ke Instagram gua. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.